Pemirsa, kami informasikan kembali bahwa sebuah kapal jenis Predator terbakar di perairan Pulau Ayer, Kepulauan Seribu. Penumpang dan awak kapal berhasil diselamatkan. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara menerima laporan bahwa ada kapal terbakar sekitar pukul 8.35 waktu Indonesia Barat. Kapal berangkat dari Dermaga 17 menuju ke Pulau Bidadari. Di dalam perjalanan, kapal terbakar di wilayah perairan Pulau Ayer. Penumpang dan awak kapal berhasil diselamatkan oleh kapal patroli dari Polair, Polda Metro Jaya, dibantu oleh nelayan sekitar. Petugas gabungan masih terus menyelidiki penyebab kebakaran ini.